media itu tidak lepas dari kontrol publik. Artinya kita melihat dari awal ada situ Tawalarung yang begitu indahnya. Adanya komunikasi baik antara tim Ucok Baba Official dengan Lugas TV Entertain menggelar konser musik dengan tajuk Selat Sunda Berdendang dengan mempromosikan destinasi wisata Kota Cilegon, salah satunya Situ Rawa Harum, pada hari Kamis tanggal 8 bulan 12 2022. Badia Sinaga selaku CO Lugas TV penyelenggara konser Selat Sunda Berdendang saat kata sambutan mengatakan bahwa sebagai media yang tugas pokoknya adalah kontrol publik dan menciptakan karya, dengan itu dikatakan sangat berkeinginan mempromosikan Situ Rawa Harum, maka menghadirkan artis ibu kota yang juga seorang YouTuber yang memiliki subscriber 3 juta lebih, yaitu Ucok Baba CS. Wah, penontonnya ada menurut panitia 2300 ya. Wah, luar biasa. 2300. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali kepada Bang Ucok Baba dan CS, terima kasih atas waktunya ya, bisa menerima undangan kita. Oke, jadi di sini mungkin poster sudah kami posting di media sosial. Mungkin ada yang bertanya dan banyak bertanya kepada kita. Ada bahasa Situ Rawa Harum ya. Tentunya di sini saya mau sampaikan bahwa media itu tidak lepas dari kontrol publik. Artinya kita melihat dari awal ada Situ Rawa Harum yang begitu indahnya ya. Makanya kita berkesempatan mengundang Bang Ucok. Tentunya kita buat konser-konser ya. Karena ini mendadak, walaupun tidak seberapa yang hadir, tapi karena jam kerja juga, bahkan ada yang bisik kepada saya, "Bang, hari malam Jumat itu mah jarang bikin acara." Ya, tapi bagi saya optimis aja. Yang penting kita melakukan kegiatan ini dengan niat. Jadi di sini mau saya sampaikan juga, mungkin Bang bisa dibuka Bang di grup panitia ya, yang Situ Rawa Harum videonya. Kebetulan Kang Husen selaku tokoh masyarakat berkenan hadir nih, kita undang. Ini ada undangan nih kan misalnya, dengan waktu yang sibuk beliau bisa datang. Tentunya ini suatu kehormatan bagi kita Lugas TV atas kehadiran Kang Husen. Saya dengar di postingan Kang Husen bisa nyanyi. Saya bisa nanti mohon waktunya Kang Husen untuk duet lah atau nyanyi ya, untuk mempersembahkan menghibur kita. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sosok di Indonesia Pak Kang Husen. Saya kalau dengar ini saya tenang. Ini suara Kang Husen. Alam semesta. 2 tahun dia merawat Situ Rawa Harum. Yang berkat atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan nikmat yang terus berlimpah pada kita sekalian. Alam pada khususnya Situ Rawa Harum merupakan bagian dari keseimbangan kehidupan manusia di daerah kita.
Dengan adanya lingkungan yang bersih dan asri, akan membuat kenyamanan dan keindahan dalam suasana sehari-hari. Lingkungan yang indah dan bersih tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan pemuda-pemudi, khususnya lingkungan Rawa-Arum, Cilegon, dan Banten pada umumnya. Puluhan tahun dirawat dan mungkin setelah ini ada hasilnya saat ini. Ya, ini masih sangat tahun terakhir ya. Kondisi terkini situ Rawa-Arum. Ya. Banggalah masyarakat Kota Cilegon memiliki situ Rawa-Arum. Ya. Oke. Pak. Oke. Jadi sedikit saya tambahkan ya. Tambahkan bahwa tiur kita tugas TV, kegiatan ini murni kegiatan tugas TV dan bekerja sama dengan Wandola. Terima kasih buat Bang Yayat, manajemen Wandola ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti hiburan yang disampaikan yang di dari Ucong Baba, Bang dari Tujuan, dari Teh Mia Ayu sama Mia dan Ayu Noni ya, ya. Putri, semoga terhibur ya. Meja saya serahkan kepada Pak Pelakor. Ya. Oke, terima kasih. Tambah dia.